Oke guys, balik lagi di game Badaktun. Yo, Badaktun kembali bang Ula nih guys. Sekarang tuh ceritanya gue mau naik legend. Kalau menang ini guys ya, kalau menang nih coy. Aduh, ya udah seperti biasa pakai Muskurani. Emblemnya assassin ya guys ya, karena emblem MM gue kecil. Harusnya pakai emblem MM. Apakah gue kena dark system atau enggak? Yo. No, bingkai kebanggaan ijo. Oke, coy. Assalamualaikum. Oke, guys. Aduh. Lawan si ini, guys, ya. Apa namanya? Siapa sih? Topik Hidayat, guys. Ini sih kontra si Moskop si ini, guys, ya. Si Topik Hidayat nih. Harusnya. Mati lu. Ayo, mentok sia. Mentok sia. Aduh. Katanya sih ini, guys. Dark system gitu ya, guys ya. Kalau mau naik tier, coy. Kita buktikan, guys ya. Apalagi ini tuh rank paling neraka yang ada di Mobile Legend, guys. Ranknya bingkai ijo gitu. Yo, tapi ngeblibet gua ngomong. Loh. Oh iya, by the way, kalau mau mabar nih boleh nih di akun ini mana guys. Ini akun ini bebas ya guys. Mau solo, mau mabar kayak bodo amat gue pada. Kalau yang ono mah, yang lainnya mah apa? Yang satu itu mah tuh itu emang buat solo ranked guys. Sisanya ya buat mabar-mabaran gitu. Kalau gue lagi bener, ayo. Lagi pengen main bulan pun maksudnya. Maju coy. Tumben banget gue ditemenin sama tank di ini nih badak. Biasanya mah cuek guys. Lo tau sendiri badak lo. Lo dikeroyok mah 5 orang juga. Mana ada yang peduli malu? Kan gitu kan di badak lo. Oke, udah jadi nih guys. Lihat mah Hilda-nya. Wah, Hilda-nya ini bukan pemain badak nih guys. Nggak tahu main nih orang nih. Kayaknya dia orang-orang yang tersesat di badak nih guys. Kayaknya sih gitu nih yang jadi Hilda nih. Itu main tuh mainan nemenin gua nih. Biasanya mah adem ayem aja lu. Ayo lo. Nyumput deh. Set. Nah, ayo. Mati lo. Kucedotin lo ke tembok lo. Kayak cicak kan lo nempel di tembok. Menang lain guys. Yo, Moskovan gitu. Salah satu hero yang gua rekomendasikan guys kalau main solo tuh. Ini si ini guys ya, kalau mau uprank ya guys ya. Terus Saber tuh guys. Ya pokoknya yang minggu-minggu kemarin lah. Dua minggu kemarin gitu kan. Gua kasih tahu guys ya. Karena emang udah terbukti mau gua ini apa sih ini orang? Ih lu. Gaya banget. Si Klina pindah guys. Pintar juga tuh orang. Gak mau satu lane sama gue coy. Aduh si Klina pintar guys ya. Yaudahlah enak gue nih ngepus nih. Ya ada alwo nangtangin loh. Lu nangtangin Mosop yang ada skill Phantom sendiri. Salah sih. Salah bos tuh. Gila-gila lu nangtangin Mosop yang udah ada Scarlet Phantom satu lawan satu guys. Lu belum terlalu unggul masalahnya bro. Aduh, mentok lu. Dia nggak mentok lu. Pasreng. Madi, masih jilong. Kamu tuh pakai purify tadi tuh guys. Pantesan aja lu kagak pernah tutok.
Ini lo, lu udah enggak ada spell lu. Lu udah enggak ada spell lu. Yang banyak gaya tuh. Mundur kan, mentok dia. Tadi mah kagak lu. Wah, datang coy. Gila, gua diawasin, guys. Bahaya juga nih. Oh, itu tuh. Di sana tuh. Lu alu ke tengah. Aman. Ya, udah ngekill dia coy. Aduh, mana MM gue kalah mekanik lawak masuk. Oh, itu tuh. Tuh baca tuh. Ah! Ma, clean. Jadi ngapain, guys? Dia ngapain? Lah bunuh diri, coy. Bunuh diri dia. Kena mental dia, coy. Dibacotin nih. Dibacotin pasti itu. Ternyata benar ya guys ya, dark system buat lawan gua maksudnya. Halo. Ah, udah ini nih. Udah ada buff. Makin enak guys ya. Ukuran pakai buff lebih enak guys. Lu kena lu. Thank you dah. Tuh baca tuh guys. Tuh. Hah. Tuh, ini adalah hal yang paling langka yang gue temuin guys ya. Apa bukannya apa-apa sih. Lu pada boro-boro muji gua guys ya. Alah. Yang ada nyumpahin gua terus lu. Biar bau lah, biar kalah lah, biar kena koyok mulu lah. Gua mah dah. Apa nih? Males main hina Islam. Ah, lu popok lu. Enggak ada chat begitu tadi guys ya. Ih lu. Ah. Aduh duh. Tuh, sedih lah kena. Aduh, jadi kagak mati kan kampret. Bocil popok tuh guys. Ini bocil popok harus dimusnahkan nih guys ya. Aduh. Gua jedotin balik lu. All of my blood brothers. Bisa-bisanya dia popok coy. Memang kenyataan yang dibilang Alucard tuh. Tuh. Baca tuh guys ya. Oh iya, hal yang paling langka nih selama hidup gue di Mobile Legend guys. Aduh. Untung perlindungan gue hidup. Emang kenapa sih, santai aja bro. Alasan kok bawa-bawa agama blok. Tuh iya kan, propok kan tuh. Popok si clean dah guys. Nih report nih orang nih. Dia gak tahu ketemu bapak report Indonesia guys. Aduh. Macem-macem loh. Nyanyi aja nih yang deket nih. Aduh. Loncat ya coy. Ayo lo. Moncot sih ya. Banyak gaya sih lo. Bro. Sini wah, ribut musuh guys. Sini. Mumpung musuhnya ribut ya guys ya. Jangan pernah ngeremehin lawan coy. Ini keuntungan ini coy. Ternyata bener coy, sistem untung berlaku guys. Tapi buat lawan gua coy, bukan buat gua. Ye, enak aja lu. Bantu report, minta gua report slow. Ini Alucard nggak tahu lagi ketemu bapak report Indonesia guys ya. Macam-macam dia coy. Gua tombak lu, mati lu. Waduh. Sisa 2 coy. Nah deh. Ini harus kita end langsung guys. Nang tangin lu. Hancur guys. Hilang coy. Hilang coy langsung coy. Ayo end masuk. Awas. Alah, apa lagi ini? Ayo masuk. Jangan sampai ngeremehin lawan, guys. Ini harus kita ini, guys ya. Aduh. Tahan, coy. Nah. Mana si propok? Oh, ini si propok nih. Nah. Mati lu. Ini lagi.
apa lagi? Ayo encay. No. Gelo guys, ternyata benar dark system berlaku guys ya. Bukan buat gua nih, maaf-maaf kata nih guys. Tapi buat lawan gua sekarang guys ya. Tuh, kan belum naik legend guys, itu sekarang naik tuh. Ya, si Piccolo dah. Si Piccolo tuh yang nanya-nanya akun Piccolo nih. Naik tuh, udah gua naikin lagi dari epic 4 guys. Dari epic 4 ini. Dah kalau mau mabar di akun ini guys ya. Tuh. Tuh baca deh. Ya tulisannya apa sih? Ya lagi lemes nih gua guys. Aduh. Ya tolong bacain ya tulisannya itu apaan coba. Aduh, gua mau dah. Eh, ini si popok nih.